Yit, di mana sih sekolah yang bagus, fasilitasnya lengkap, dan biaya gratis? Emang ada? Ada dong, mau cari sekolah yang bagus, fasilitasnya lengkap, terus biayanya gratis. Masuk di SMK Negeri Banjar Baru aja. Emang di sekolah itu ada jurusan apa aja sih? Ada agribisnis tanaman perkebunan, ada agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, ada agribisnis pengolahan hasil pertanian. Dalam PPDB ini ada 3 jalur pendaftaran. Yang pertama, ada jalur undangan menggunakan surat rekomendasi dari pemerintah setempat. Dan yang kedua, ada jalur PMPA menggunakan sertifikat prestasi kalian. Yang ketiga, ada jalur umum. Nantinya kalian akan melakukan tes secara langsung di SMK PP Negeri Banjar Baru. Patnur, tanggal berapa sih PPDB-nya? Jadwal PPDB SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjar Baru dibuka pendaftaran, ada 2 jalur. Yang pertama ada jalur PMPA, dibuka pada tanggal 2 Mei sampai 31 Mei 2024. Terus yang kedua ada jalur umum di tanggal 2 Mei sampai 28 Juni 2024. Maaf ya teman-teman, jalur undangannya sudah habis. Terus nanti dari jalur-jalur tersebut akan diumumin kembali. Yang pertama di jalur PMPA diumumin pada tanggal 3 Juni 2024 dan umum pada tanggal 4 Juli 2024. Terima kasih.